Berita baik untuk semua yang mencari pekerjaan. Peluang untuk memenuhi jawatan kosong dibawakan khas oleh Sarawak FM bersama Kementerian Sumber Manusia bersama Perkeso. Di Kuching, Liling Timber Products Sendirian Berhad Kuching mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 60 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan kayu di Kuching. Gaji RM57.69 sehari. Lesmo DC Sendirian Berhad Kuching mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 20 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM57.69 sehari. Di Sarike, Datai Pelita Bintangor Sendirian Berhad Sarike mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 40 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor peladangan kelapa sawit di Bintangor. Gaji RM57.69 sehari. Di Sibu, Bintulu Lumber Development Sendirian Berhad Sibu mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 300 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor peladangan kelapa sawit di Sibu. Gaji RM57.69 sehari. Di Bintulu, Maxi Wealth Holdings Sendirian Berhad Bintulu mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 100 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkilangan kelapa sawit di Mukah. Gaji RM57.69 sehari. Kamin Sky Sendirian Berhad Bintulu mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 300 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perladangan kelapa sawit di Bintulu. Gaji RM57.69 sehari. Sarema Sendirian Berhad Mill 1 and Mill 2 Bintulu mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 300 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkilangan kelapa sawit di Bintulu. Gaji RM57.69 sehari. Sarema Sendirian Berhad Suai Plantation Bintulu mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 1,000 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perladangan kelapa sawit di Bintulu. Gaji RM57.69 sehari. Segarmas Plantation Sendirian Berhad Bintulu mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 300 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor peladangan kelapa sawit di Bintulu. Gaji RM57.69 sehari. Suburmas Palm Oil Mill Sendirian Berhad Bintulu mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 300 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkilangan kelapa sawit di Bintulu. Gaji RM57.69 sehari. Suburmas Plantation Sendirian Berhad Bintulu mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 300 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor peladangan kelapa sawit di Bintulu. Gaji RM57.69 sehari. Hikmal Chemical Products Sendirian Berhad Bintulu mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 6 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan gam di Bintulu. Gaji RM1,500 sebulan. Adib Desa Sendirian Berhad Bintulu mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 20 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor peladangan kelapa sawit di Bintulu. Gaji RM57.69 sehari. Nisaki Sendirian Berhad Bintulu mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 20 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan jalan raya di Bintulu. Gaji RM57.69 sehari. Di Miri, WSL Ziang Ziang Food Court Sendirian Berhad Miri mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Miri. Gaji RM1,500 sebulan. Remayo Sendirian Berhad Miri mempelau penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembuatan kayu di Miri. Gaji RM1,500 sebulan. Hock Hiang Hui Trading Sendirian Berhad Miri mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Miri. Gaji RM1,500 sebulan. Pelita Health and Reflexology Sendirian Berhad Miri mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 20 kekosongan sebagai ahli terapi dalam sektor perkhidmatan reflexology di Miri. Gaji RM1,500 sebulan. Syarikat Turbo Enterprise Miri mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 5 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pengundangan di Miri. Gaji RM1,500 sebulan. Kim Kit Enterprise Sendirian Berhad Miri mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 20 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Miri. Gaji RM1,500 sebulan.
Hixing Liu Chinese Medical Treatment, Miri, membelah penduduk tempatan untuk mengisi 5 kekosongan sebagai pakar perubatan tradisional China dalam sektor perkhidmatan di Miri. Gaji RM1,500 sebulan. Islamic Restaurant Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 4 kekosongan sebagai tukang masak dalam sektor perkhidmatan restoran di Miri. Gaji RM1,600 sebulan. Pelita Restaurant and Food Catering Sdn Bhd Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan restoran di Miri. Gaji RM1,500 hingga RM1,600 sebulan. Good Taste Bakut Teh Restaurant Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan restoran di Miri. Gaji RM1,500 sebulan. Dan di Limbang, SBH Enterprise Limbang mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan bangunan dan jalan raya di Limbang. Gaji RM57.69 sehari. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi pejabat perkeso yang terdekat atau mendaftar di portal Pekerjaan Kementerian Sumber Manusia di bawah selian perkeso, iaitu My Future Jobs. Berita baik untuk semua yang mencari pekerjaan. Peluang untuk memenuhi jawatan kosong dibawakan khas oleh Sarawak FM bersama Kementerian Sumber Manusia bersama Perkeso.